Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya di Sambilan Garden. Video kali ini kita akan memanen bawang hidroponik sederhana menggunakan botol bekas. Oke, ikuti video ini sampai selesai. Oke kawan-kawan, ini pada video sebelumnya saya sudah memperlihatkan bagaimana cara menanam dan merawat bawang merah ya pada hidroponik sederhana menggunakan botol bekas. Nah, ini sekarang daun-daunnya sudah terlihat layu, sudah banyak yang layu. Nah, sekarang kita akan panen. Seberapa banyak sih dapat per satu pot ini ya? Nah, kita akan coba panen. Nah, ini saya masih sampai kondisi sekarang ini saya masih menggunakan ademik sayur daun ya kawan-kawan. Nah, memang ini terlihat masih sebagian ada yang terlihat kecil. Saya tidak tahu apakah ini pengaruh ademiknya atau memang ini sudah paling maksimal tumbuhnya. Nanti saya akan coba menggunakan ademik umbi-umbian. Nah, seperti ini. Nah, dan saya memperlihatkan dulu, ini sudah saya pernah upload tutorialnya. Kawan-kawan bisa lihat di video sebelumnya, bisa lihat linknya di deskripsi ya. Nah, pertumbuhannya seperti ini ya kawan-kawan. Ini akarnya sudah mulai turun nih kelihatan. Nah, seperti ini. Yang bagian ini akarnya sudah turun ya. Nah, ini hari ini akan kita ganti airnya menjadi air nutrisi. Nah, ini sudah tumbuh seperti ini kawan-kawan. Nah, biar kawan-kawan tidak penasaran dengan video yang sebelumnya. Oke, kita akan panen. Kita akan bongkar isinya seperti apa di dalamnya. Apakah ada menggunakan tanah atau tidak. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kita akan cabut dulu ya. Cabut. Nah, seperti ini. Nah, ini kawan-kawan, ini saya pakai sisa-sisa rockwool ya. Nah, rockwool yang gagal semai saya pakai seperti ini. Nah, nih nempel-nempel jadi terikat oleh akar. Nah, akarnya seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini menggunakan yang bagian atas ini menggunakan sabut pelepah kelapa ya. Nah, untuk mengalas dia supaya akarnya tidak terkena matahari dan tidak dirobek, umbinya itu tidak dirobek oleh bibirnya ini, bibir botolnya kan ini tajam nih kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, akarnya juga sudah mulai mati ini ya. Oke, kita akan bongkar. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ada berapa siung ini? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, kecil nih, tujuh, delapan,
9 siung nih kawan-kawan. Baru 9 siung untuk yang siung pertama ya. 9 siung. Oke, saya akan simpan dulu. Nah, siung kedua. Siung kedua. Ini ada yang kecil juga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 siung, tapi yang 3 siung ini kecil-kecil nih kawan-kawan. Kecil siungannya ya. Nah, terus siung yang berikutnya. Nah, ini mungkin karena terlalu berdempet-dempetan, jadi siungnya kecil-kecil nih yang bagian bawah nih kawan-kawan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 siung juga, cuman nih agak mini sekali ya, agak kecil-kecil. Nah, kita akan timbang nih berapa gram sih beratnya satu netpot ini. Ini awalnya 3 siung yang kecil-kecil ya. Kita akan timbang. Bersihkan dulu. Oke, saya turunin dulu kameranya. Sudah disiapkan timbangannya. Nah, baru timbangkan ya. Nah, seperti ini. Saya akan pasang timbangannya terlebih dahulu. Pasang ini baru diter beratnya di 0. Oke, berapa sih beratnya dari bawang yang kita panen dari satu botol? Nah, saya dekatin dulu. Satu botol bekas. Ini baru 28 gram, 35, 40, 43 gram, 49, 52, ini 56, ini 66, 69, 70, 71 ini kecil, 72, dapat 73 gram untuk satu botol. Nah, seperti ini. Jadi gimana menurut kawan-kawan, apakah cocok dikembang biakan atau tidak? Nah, ini umbi yang cukup besar saya rasa ya. Ini ada beberapa yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, hasilnya seperti ini kawan-kawan. Nah, silakan nanti kawan-kawan menilai, silakan tulis di kolom komentar menurut kawan-kawan apakah ini cukup atau harus ditanam seperti apa gitu dengan cara hidroponik. Nah, nanti untuk yang periode berikutnya yang baru tumbuh ini, nanti saya akan usahakan menggunakan abemik
khusus umbi ya, apakah hasilnya lebih banyak atau sama. Oke kawan-kawan, saya kira itu video kali ini. Jika ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe. Jika ini video tidak memberi manfaat, tidak usah di subscribe ya, tinggalkan saja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.